Selamat pagi. Pagi. Sehat tiga. Sehat tiga. Sehat tiga. Bisa. Sehat tiga. On on. Luar biasa. Oh. Gerakan yang pertama, tengadakan kepala ke atas, tangan di pinggang. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke belakang. 1, 2, 3, 4. Kita mulai run menuju ke arah sentra pembuatan legen Badek, ya, legen Pak Dir, siapa? Dirno? Dirun. Antara Dirno sama Dirun lagi ketuker-tuker ini aku. Wong gendong iki wis enak. Yo jek 10.000. Hah? 10.000 kok di bagian. Langsung kanan. Siapa? Oh, TV apa ya? TV. Oke, kita menuju ke arah jembatan gantung dulu sebelum trek samping sawah. Ini minggu kemarin absen. Minggu besok juga absen lagi, ini mau ke Lombok. Mau ke Lombok, betul. Iya. Nyoba super long. Iya, ya? Super long. Nyoba kaki ya. Biasanya sih kalau melukis aspal sudah jago nih, berpuluh-puluh kilo. Iya. Aduh, anak-anak baik ya. Oke, kita langsung menuju ke arah kanan jembatan gantung Jibun. Iya, iya. Ini longnya sini yang mungkin apiana 500 stok kayak lo. Iya, iya. Jadi kan jembatannya rencananya kayak gawe gede banget. Di video. Ya. Oke. Oke, kita sudah nyampe di jembatan Oranye Jibun yang menghubungkan antara Baseh dan Jibun. Jadi ini lintas kecamatan. Kecamatan Gedung Banteng menuju ke Kecamatan Karanglewas. Jadi ini aku punya trek juga masuk ke sini ya, satu ya. Ini biasanya di Batu Besar ini masuk ke sana. Ada trek satu yang menuju ke sawah. Jadi hari ini lintas kecamatannya. Tinggal tanjakan ini sebelum belok ke arah trek kanan. Nggih. Becer napa? Nggih. Belokan sebelum menuju trek. Woi. Ini tanjakan sebelum ke arah trek ya.
Wis. Banyak cerita yang mestinya kau saksikan. Ada seorang RM petakilan. Ho 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 ho. Dia kadang lebih dari aku, lebih petakilan. Itu petakilan. Biar kita tetap jalan di tengah hutan, kita bersahut-sahut. On. Ini batu besar. Mau dikembangkan sebagai apa ini? Kafe mungkin ya? Batu besar. Oke, ini jalur masih bersamaan antara short dan long menuju sentra pembuatan nira Pak Dirun. Kalian ngontrak ya? Ini mau jadi jalan tapi selalu ke garis air. Iya benar. Bukit Cendana itu kelihatan, Gunung Selamatnya ketutup kabut. Sekarang banjir apa? Ya. Masya Allah. Buk dong kawis jadi. Beringnya jangan buat tumbuhan utama. Roro. Ini curug Batu Laya ya, lumayan lah airnya gitu. Ini bisa kok ya, mengangkang ini loh. Kita aku tangannya ini bojone ini. Kok bar jembatan ditunggu kabeh ya Kang Mun, nengono kumpul kabeh bar jembatan. Curug Batu Laya aku pernah nge-review ya, nge-review nanti bisa di scroll ke bawah.
kanan, kakinya agak nah, kakinya kanan kiri itu kan bisa kanan kiri, kakinya kanan kiri kayak gini nih, nah. Ya, kalau ya kayak gitu ya boleh lah. Cuman kayak gitu lagi patah kamu jatuh. Nah itu pegangan nggak apa-apa tuh. Ya asal pelan nggak apa-apa. Kamu ngerti apa? Enggak. Kayak gitu boleh. Atau aku lagi mandek neng jembatan di situ kayak nulungi. Pelan-pelan siap pelan-pelan. Mau kobar jembatan pada mandek kafe nong. Buru-buru. Iya pas aku tuh aja. Enggak ngawur. Dek, gantian, jangan terlalu banyak. Gantian, jangan terlalu banyak. Masya Allah, jeneng kang aduan kayak aco iki. Ya. Kanan kiri ora apa-apa gue. Siji munggah, siji mudun. Nah, mekangkang. Pancingan kiri sung, kiri aman. Oke, Nara pegang ya. Oke. Sip. Makin takut, Pak. Lucu ya, Pak? Nah gitu aja ya juga. Supriwe jago nggak tuh nanyong. Oh ini seluruh ya. Tiga. Bok pegangannya goyang, terlalu goyang. Pegangan jangan jadi tumpuan utama lo. Jalan-jalan aja jalan saya nyomot kue. Orsa. Mumpuk tes, mumpuk tambah ngabot-ngaboting, minggir. Ini kapasitasnya cuma berapa kilo? Kuat kita. Kanan kiri munggah baik gue. Nah, munggah lebih kuat. Ya. Gurini, ayo jalan kuat. Gurini. Oke. Lari, ayo lari. Nyong iki jenenge anu jenenge ngasor. Ning silo ya, rapik. Iki kendang apa? Kanan kiri bebet. Iya, kurang. Sing irenge masalah kesti. Nah, ngene makin iki makin terang. Kanan kiri bebet ya. Anggar kayak gembok. Geng slot. Ditunggu nang jembatan ya Kang Mun, soalnya iki macet sih. Gantian. Lulus. Lulus. Bersama trio kwek-kwek. Kuwen dalan arep dadi kenang banjir baen. Dene iki masih musim perang ya, Mas? Iya. Cuma ya udah kelihatan desa paling tinggi di kayaknya sih enggak lebih tinggi dari mana ya? Sana Cipendok ya. Ini mungkin lebih tinggi dari Sunyalangu ya. Nih, kalau Hes kelihatan jalan aspal nggak asik. Maksudnya ki dikirain ki jalan di kota gitu loh. Kayak nang desa. Sini.
Ini menuju ke Desa Semaya. Ya. Ya. Ya wis. Kepinggir, kepinggir, dipolakan, 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 ya. Terus, polakan. Terus. Terus. Paduan kayak Bu Ii. Bu Ii terlalu menghayati. Dan ini persimpangan yang dari terakhirnya dari arah hutan ke bawah, dari arah Sunyalangu ya. Nanti kapan-kapan kita ke sana lagi. Nah, ini turunnya sini. Daripada nunggu di jembatan. Pak? Hey. Oke, udah ketemu jembatan. Mereka udah pada menunggu. Karena tadi di jembatan lama ya, jadi jadinya matur nuwun berhasil. Lengkap lah. Ya, pisang. Iya, orang-orang ngepur memang kudu mangertawan. Tekan sawah, tekan sawah. Punten, punten. Pak, ini Pak Dirun pun tinggi. Kita buat yang kata ini. Oh, ini kok? Oke, okay, terun. Oke, okay. Pak. Siapa kan, Pak? Ini ternyata aku biasa. Cuma ya, ngomongnya Pak Dirun. Hah? Ini sering, Cik. Ah, mbak waktu ini gerak lu ya. Iya. Ngelengsot. Ini ping pira bisa ping telu ping papat kalau lewatnya. Yuk. Kita apa sih aneh? Teratai apa ya? Mana aja teratai. Hati-hati ya, anu maturnya goyang goyang. Ya, pijakannya yang jangan ragu-ragu. Pijakannya yang mantap aja. Nuk nuk. Digoyangnya lain tempat. Nah, digoyangnya di tempat yang lain aja. Kita menuju ke tempatnya Pak Dirun ya. Ini biasanya kan kita ke sana, ini berhubung mau ke tempatnya Pak Dirun jadi. Ya. Kita menuju ke tempatnya Pak Dirun. Sentra pembuatan nira, badek atau legen, yaitu rumahnya. Asik ya. Pelan-pelan aja menikmati. Thank you.
Nyampe di kolam, kolam ikannya Pak Dirun. Tahu nggak nahu ngetrek mereka? Nge, macam apa nopo? Agin, macam pun Pak Dwi, Pak. Oh ada pus juga itu, ada pus, ada anjing, ada anjang, ada anjing, ada kucing. Yes, yes, yes. Lengkap. Anang kok nunggu-nunggu ya. Nunggu ning ngene kabeh. Awas, ya. Ano sana langsung. Awas jadi miring itu, Bok. Kepleset. Bok kepleset, awas pelan-pelan. Ah, kan jangan miringnya. Miringnya di kek. Jangan yang sana sana kena. Enggak dekene ngene. Sik kasune ya. Ya. Enggak, anjing piaraan. Cuma kan belum kenal di. Yo, awas kemiring. Apa sih jam miring ya? Ki jangan miring ya. Yang sana langsung ke sana, langsung ke sana. Gini. Ya, sip. Oke. Sip, tahan di sit. Mbok kepleset sih. Sing luar ngarep muni. Loh si mamamu si Adop, hah, nggak kesini apa? Jadi lagi langka apa Pak Dwi wis pesen wis dikira wong anyar ya iya. Wis ana iki. Awas kengi, deki sing pas lo, sing pas sing arah watune aja pinggir-pinggir. Wih cukup lagi si jitok ye, wih cukup. Tapi kan aku mok, anu domai, wah mok. Enak. Melayu, langsung. Ah, temenan. Iya. Orang, aku kan anu ngadangi. Anak aja. Ambles? Meluncat, pengen meluncat. Nah. Ki kan ana watu loro ge. Biji karo kiye. Biji kiye. Terus ki kiye. Nah, ki siji kanan. Terus langsung main anak ben. Ki mbok ora pas. Masalah tuntunanku kudu. Ya manu di situ. Tontonan nyongku. Nah. Ye, kanan. Ya.
Asli mau gerak loh. Langsung maring anak. Oke. Rocok kelam kok. Udah sik ya. Abote-abote. Di sih? Oh ini apa? Siapa? Siapa? Iya, yang tadi banyak Willis Win Radio. Ini yang selalu bikin konten di sini, ini yang ngajarin. Oh ini yang sudah dimasak ya. Yang ini yang lagi dimasak gula. Oh nggih. Ini. Longgi wong. Oh panas. Oh iya melewat ya. Oh, ini yang hangat, kalau hangat langsung terasa. Iya. Oke. Saya ngasih jalan. Oke. Amun pun mau yang anget ya. Pak Dirun karo Bu Dirun be bingung dening pada lewat ngono. Tepuk tangan buat Bu TV. Lulus. Enggak jadi long 20. Ya lewat jalur yang 5. Lulus. Wah, donyong malah. Iya. Ya ayo kabeh percaya wong tak wong kuwi 20 kilo. Minggu kalian nanti yo, Pak. Bangka. Habis. Sampai sini hebat nih. Hebat. Jadi Pak Agung udah jalan dilewati. Ini kan berkat ini tongkat ajaib. Siapa yang di gue? Siapa kan? Kalau kan di. Yo. Bangko mau kakek sing melu long berwen. Sing gemian ngasih abang ireng neng ngerti? Yo pulangi maning yo. Pulangi maning. Pulang. Iya. Sana Gomblang. Mo. Ayo longnya ke sana ke Gomblang. Shotnya turun udah pulang. Ya jame lu shot. Saturun. Kita apa kalau pola ane melu shot tang ngising-ngisina. Ngising-ngisina kayak melu shot ke. Aja ngasih. Long. Oke, sampai jumpa shot. Shot. Demi perutmu. Monggo. Oke. Penuh. Jalan-jalan. Hati. Wo. Ki pirang kilo ge. Salah ini waktu cici yo ket mau. Ini head di depan bersama dengan pendamping Her menuju ke arah Curug Gomblang. Belum belok, kita tunggu ya untuk peserta longnya. Iya ngantik nasi ngasal kansel. Orang B,
Ya pesawat termasuk ke hotel. Iya. Dua ada. Berapa? Pesawat telepon, pesawat TV, pesawat radio. Kemudian itu kenapa diarani pesawat ya? Trek ini menuju ke arah Curug Cidadap ya mas. Curug Cidadap tahu? Curug Cidadap. Curug Cidadap kan beda sungai karo Gomblang. Ini apa curugnya pak? Oh masih jauh. Ini seberangannya bendungan. Bendungan yang itu sebelah ya. Bendungan yang kita nanti mau lewat. Waduh, seger banget. Tapi yang paling ekstrim. Oke, muter abin. Apa? Kejana seleng. Oh iya. Nanti medun. Nanti rembetan sekelan. Sekelan apa? Ujud. Turunnya agak ekstrim ya. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Gugur. Contoh ini maksudnya, kucingnya contoh yang nyata. Sungai ya, alhamdulillah sungainya nggak begitu debit airnya berkurang. Sungainya aman, itu malah pada renang-renang di situ. Nyebrang kan enggak malah aman ya. Biasanya berangnya ngenek ya. Kayaknya lebih aman kan ya. Orang perlu mencelup sih. Pokoknya kayaknya bisa gue. Ada lunyu. Iya. Mana licin. Copot apa enggak usah. Enggak usah dicopot ke jadi tiru kiye. Pelan untuk siji pet pelan ya. Harus aman lanjut, aman lanjut. Ngene melebar aja ngene. Ngadoi kok. Batu bawah hati-hati licin, batu bawah. Hati-hati yang di bawah licin.
dari yang paling belakang, seberapa sedikit banyak pun wuwur, dia pasti ngerti. Satunya lagi Kang Salimun. Kang Salimun berangkat atau enggak ya? Oh, wuwurnya urung ya? Menuju ke arah bendungan tersier, nanti baru kita melipir ke arah bukit lagi ya. Kalau memang nanti nggak pada capek ya, langsung menuju ke bukit lagi. Itu bendungannya udah kelihatan. Dulu kita pernah nyebrang karena arus sungainya deras, jadi kita melipir ke arah sana, ke arah bawah. Sepertinya ditutup apa ya? Proyek biasanya kalau lagi dibangun ditutup dulu. Ini sedang lagi dalam taraf renovasi bendungan. Cukup-cukupnya bilang-bilang, bunga lo tiap 10 menit di sini. Harusnya tuh kamu sudah pada terasa jam. Setelah 1 jam tadi berangkatnya kan mundur 1 jam gara-gara macet, Pak. Gitu loh. Iya. Gara-gara macet ya nggak diberangkatin. Apa aneh nih, gue tersesat. Gue, waduh. Orang ke si siar si, isinya tuh nasiar. Iya, tuh HM lari itu. Ini bendungannya. Ini viewnya oke ya. Sayang ini memang lagi musim panen, jadi padinya udah dipanen, jadi nggak ada warna kuning atau hijaunya. Nah, itu batu layanya, kita lewat bawahnya itu curug batu laya. Jadi kita tadi lewat sana itu curug batu laya, itu setapaknya kelihatan ya, kestap. Jadi trek sederhana tapi pemandangannya mahal. Ini namanya di Batu Ragung. Kita turun aja menuju ke trek Baseh kembali, menuju ke situs Batu Ragung dan turun ke kebun buah. Ini jalan yang begitu ekstrim waktu itu. Sudah bagus mulus waktu super long satu ya, baling-baling atau kitiran. Ini warungnya Mbak Vera, biasanya kan kesini, tapi kita lagi nggak mampir ini. Jadi saya mundur jadi sweeper karena hari ini nggak ada sweeper long. Jadi saya inisiatif mundur ke sweeper karena ini udah jalannya, treknya udah bisa di apa kondisikan. Jadi menjelang pertigaan Baseh Semaya, terus nanti langsung belok kiri. Jadi saya nunggu peserta yang di belakang. Yang persiapan rumah tapi udah lama banget. Udah tak gelantungin gitu lah. Iya, iya. Mau tak ambil, kalau tak ambil kasih itu, kasih senar apa tak. Waktu-waktu ane udah ya. Iya. Banteng. Ya, ya. Persimpangan Baseh Semaya Pinujaya Melung. Dekat sekilo lah. Oke, kita udah hampir nyampe, hampir finish di kebun buah Batu Ragung. Nah, ini yang saya mau nanyain ini. Ini Pak Bocong. Pak Bocong. Oke, yuk. Duh, rica-ricanya kelewatan.
Dewetan. Nggih, saking mriku Semaya. Nggih. Monggo. Nggih, capek. Mbok Darsem. Ini rica-ricanya Pak Holik. Tapi lagi enggak jualan kan. Nah, harus pesen dulu ya, order. Eh, ada ding, buka ding. Pos bayangan ya. Pos bayangan. Pos bayangan sebelum pos, setelah pos 1. Ini kebanyakan ikut shot, jadi udah pada pulang itu. Ini udah menjelang finish di Kebun Buah Batu Agung. Ini persis di Bukit Dinar ya. Ini batunya, tapi longsornya udah gak kelihatan. Kembali di Kebun Buah Batu Agung. Batu ini berapa kilo? Sekitar 8 kilo mungkin ya. Nah, ini hari ini Kang Manduan sudah mengarahkan ke trek luar biasa. Menuju ke apa? Dirun, Pak Dirun. Sampai Pak Dirun sama Bu Dirunnya gumun, kok bisa-bisanya metu ngono. Aku be gumun. Pak RM-e Pak Agin bisa jebule ngerti dalam ngono kok jar. Dalam bagi apa? Kamu tidak mau wawancara yang geblok sampai banyak ini ya. Oh, Ciani. Nopo niki geblok niki? Oh, Mbah. Niki aku enggak tahu. Mbak. Hari ini aman-aman, Mbah. Woten niki tim lebet. Salah, Mbah. Ibu iki mangan salah.